Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Bekas istri pelakon Hafiz Rosdi yaitu Nurul Syuhadamat Syukri menjadi antara individu bertuah apabila berpeluang melihat pintu Ka'bah dibuka ketika menunaikan umrah di Tanah Suci Mekah. Syuhada turut sempat merakam video saat pintu Ka'bah dibuka sambil mulutnya tidak berhenti berdoa memohon kebaikan daripada Allah sambil menangis. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau makbulkanlah doa-doa kami, Kau tunaikanlah permintaan kami, Kau tunaikanlah hajat kami secepat mungkin. Syuhada berkongsi perkara itu menerusi hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada Rabu. Menerusi video dikongsi, kelihatan petugas-petugas dan polis bantuan di Masjid Haram sedang menuju ke Ka'bah untuk membuka pintu Ka'bah itu bagi membersihkan kawasan sekelilingnya. Kata syuhada, dia bersyukur karena dapat melihat sendiri pintu itu dibuka dan sempat memegang kain yang digunakan untuk mengelap dinding Ka'bah. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk melihat dengan mata sendiri pembukaan pintu Ka'bah. Allah izin dapat pula pegang kain yang digunakan untuk lap dinding Ka'bah. Maka nikmat Tuhan yang manakah kamu dustakan? Saya bersyukur ya Allah atas semua nikmat dan ujianmu. Alhamdulillah, ujarnya. Menerusi perkongsian yang dibuat juga, syuhada dilihat sempat bergambar di hadapan Ka'bah dengan persalinan telekung berwarna putih. Syuhada turut meluahkan rasa syukur dengan peluang dan rezeki yang diperoleh di Tanah Suci ketika menunaikan ibadah umrah. Allahu Akbar, Kaulah Maha Baik, Ya Allah. Terima kasih atas segalanya, Ya Allah. Terima kasih untuk ujianmu, terima kasih untuk nikmatmu. Alhamdulillah, aku termasuk dalam golongan orang yang beruntung, Ya Allah, katanya. Pada Sabtu lalu, syuhada berangkat ke Tanah Suci Mekah bagi menunaikan umrah dan memohon orang ramai mendoakan agar urusan ibadahnya dipermudahkan.